Salam warganet semua, jarak perjalanan rumah saya dengan mertua dalam 2 jam je. Saya dan suami hanya bekerja kerajaan. Setiap kali kerajaan gaji, mesti mak mertua akan mesej sehari sebelum dan minta kami balik kampung. Setiap bulan macam tu, duit bulan-bulan kami bagi. Suruh kami balik sebab dia minta belikan barang dapur rumah dia. Setakat asas tu okey bagi kami. Ni beli nugget, sausage, aiskrim yang berjenama mahal, ayam goreng frozen dan fries. Kalau boleh, semua yang ada jenama je. Tak nak makan yang timbang-timbang. Tu semua untuk anak dia yang malas nak kerja. Duduk rumah, makan, tidur. Lepas beli barang-barang tu, dia pesan pula untuk bagi duit belanja untuk adik-adik suami. Alasan dia, adik-adik tak ada pendapatan. Badan cukup sihat walafiat, tapi tak nak kerja cari duit. Dah tahu pun selera makan tu besar sangat. Mak mertua pun satu. Selera makan pun high class. Adik perempuan suami bujang lagi. Tapi mak mertua cakap, diorang ni kalau tak kerja pun tak apa. Sebab nanti bila dah kahwin, suami boleh tanggung. Ibu mertua ada bagi tahu, kalau dapat gaji, kena dahulukan kebajikan mak ayah. Sebab tu ibu mertua nak menantu perempuan, biarlah bekerja dan bantu suami untuk tangga family bila mentua. Saya tak boleh brain lah dengan ayat ni, anak sendiri tak bagi kerja cari duit sendiri. Bila ipar balik, tahu-tahu boleh dapat apa yang dia nak dan minta. Stres. Bila saya sebagai menantu perempuan, dia minta saya kerja dan bantu suami. Tapi anak perempuan sendiri, ibu mertua tak bagi kerja pula. Sampaikan dia minta saya buat part time bantu suami. Bulanan gaji saya dan suami bila simpan je, mesti kena keluar balik. Mak mentua akan call minta benda bukan-bukan. Contohnya, dia tebuk dinding. Tapi nak yang ada brand je. Tak nak brand murah-murah. Kalau harga RM50, tak apa. Ni nak harga RM200 ke atas kot. Kami bukanlah hidup senang. Tapi dia tak nak duit anak dia habis dekat isteri dan anak-anak. Dia kata isteri bekerja, boleh beli keperluan sendiri dan anak-anak. Malah duit suami saya pula hanya untuk mak ayah saja. Kadang-kadang bergaduh dengan suami sebab mak ayah dia selalu desak kami. Saya kerja tak adalah bagus sangat, tapi setakat tak menyusahkan suami kira okey lah. Kereta dan motor pun saya yang beli. Tapi yang sedihnya bila mak mertua cakap dengan suami, ibu mertua kalau boleh nak menantu yang kerja berpangkat dan berduit, senang nak minta tolong. Adakah ibu mertua minta suami saya kahwin lagi satu? Sedihnya saya dengar. Tak cukup ke pengorbanan saya selama ni bantu suami dengan family mertua? Ada kisah untuk dikongsi? Jom PM kami di Facebook fanpage Kisah Dunia. Anda dah bosan hidup sendiri? Asyik kena gelak sebab single? Layarilah Mawadah Cinta.